Jadi kan sebelumnya itu kita pakai trip mine ya, Mabro. Jadi kalau sekarang kita lebih ke bawa senjatanya aja, nah kayak gini nih, Mabro. Okay. Lebih kayak gini aja, Mabro. Nah, larinya lumayan kencang banget kan, kita paling depan lagi. F25 ini lumayan juga larinya tuh ya, kencang juga, Mabro ya, oke. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey, what's up, Mabro? Apa kabar? Oke, Mabro, apa kabar kalian semua, Mabro? Jadi kali ini Mabro ya, Ocha bakal mau ngebahas tentang updatean COD ya, Mabro. Tapi lebih tepatnya ini soal bug speed ya, bug speed yang kalian mungkin pada bingung, bug speednya nggak bisa dipakai lagi ya, atau gimana ya, Mabro? Ya, tetap masih bisa dipakai, Mabro. Dan Ocha kasih tahu aja nih, Mabro ya, karena bug speednya sekarang itu kita lebih ke senjata makinnya, jadi nggak boleh diganti-ganti pas gunain bug speed awal respawn ya. Jadi mungkin Ocha kasih saran senjata yang kalian bisa gunain ya. Ini menurut Ocha yang paling enteng dari semua assault rifle. Kalian bisa make menurut Ocha yang paling enteng tuh Peacekeeper sama ICR ya, Mabro ya. Oke. Tapi kalau di Peacekeeper ini kalau full mobility ya Ocha udah cek ya, itu mobility-nya stuck di sekitar 80-an ke atas ya. 80-an ke atas. Jadi kita enggak bisa nambahin lagi walaupun attachment-nya. Ya maksudnya udah dipakai attachment yang nambahin mobility tapi mobility mentok di 80 ke atas. Tapi itu kalau pakai Peacekeeper ini itu larinya lumayan kencang, Mabro ya. Tapi menurut Ocha yang lebih kencang lagi kalau kita pakai ICR, Mabro. Ocha udah bandingin sama yang lain ya, ICR tapi dengan ini ya, settingan yang berbeda ya. Jadi bukan pakai ICR attachment Ocha sebelumnya. Tapi ini dipakai, senjata ini dipakai buat lari doang, Mabro ya. Ini ingat buat lari doang ya. Jadi kalian Ocha udah pernah jelasin ya, Ocha punya satu lompat buat lari doang, Mabro ya. Satu lompat di nomor 5 buat lari doang ya. Jadi di sini Ocha pakai cam integral suppressor light ya, Mabro. Ini nambahin ya tuh mobility-nya gede banget ya. Ini nambahin sekitar 10 mobility. Itu ya bikin tambah enteng aja, maksudnya tambah apa ya? Pegangannya misalnya kita pegang, kita bawa senjatanya tuh lebih mudah dibawa gitu. Nostock juga ya. Nambahin movement speed tuh, Mabro ya. Oke, kalau kita nggak pakai juga, wah perbedaannya sangat jauh sekali ya. Oke, terus Ocha pakai talk, jangan lupa ya speed up after respawn ya, karena tanpa itu kalian nggak bisa lari kencang. Terus habis itu Ocha laser tactical. Nah, mobility juga simple grip tap. Nah, ini mobility semua sih ya. Jadi 4 attachment Ocha ini benar-benar full mobility, nambahin mobility-nya, Mabro ya. Ini mungkin ketutup sama apa? Facecam Ocha, ketutup sama facecam Ocha, tapi di sini mobility-nya dituliskan 92. Jadi maafin aja ya. Dan kalian pakai ini, Mabro ya, pistol. Jangan lupa pakai pistol ya. Mungkin Ocha belum pernah jelasin sebelum-sebelumnya. Tapi kalau misalnya kalian mau lari pakai pistol, Mabro ya, lari kencang. Ini udah diuji ya sama YouTuber luar juga, Ocha pernah lihat kalau kita bawa pistol tuh lebih cepat daripada bawa trip mine, daripada bawa bom, bawa tropi ya. Tapi dengan syarat kita pakai barrel 45 compact ya, Mabro. Ini nambahin mobility sangat gede banget ya. Kalian lihat tuh perbandingannya, oke. Terus Awich light suppressor ini nambahin juga mobility-nya. Terus MIP laser 5 MW nambahin mobility juga. Simple grip tape-nya juga ya, Mabro ya, jangan lupa, oke. Ini amunisi enggak ngaruh ya. Jadi kita tambahin amunisi aja yang terakhir. Karena enggak ada attachment lain ya, Mabro. Misalnya trigger action-nya ada yang bisa nambahin mobility, boleh kita pakai. Karena semakin mobility-nya tinggi itu semakin mudah dibawa gitu, Mabro ya. Ya harusnya semakin enteng jadi larinya semakin kencang gitu. Harusnya memang begitu, Mabro, oke. Dan oke, Mabro ya, kita langsung aja main ya, Mabro ya. Ocha kasih tahu, jelasin sedikit ya, Dead Silence sekarang ada perubahan. Kalau misalnya kita jalan dulu kita bisa dengerin step kita, tapi sekarang udah enggak bisa ya. Jadi benar-benar pure enak sekali. Oke, jadi kita main search and destroy ya, Mabro ya. Tapi Ocha jelasin ini termasuk telat sih. Tapi Ocha kasih tahu aja ya. Ya, bocoran untuk senjata yang enak dibawa untuk bug speed nih. Dan mungkin dari kalian banyak yang belum paham tentang bug speed ini, Ocha kasih tahu aja. Jadi tinggal bawa senjata doang. Oke, Mabro, Ocha udah di dalam game nih, Mabro. Oke, ini ada teman Ocha di sini ya. Wadadidaw. Pada mabar ternyata, Mabro ya. Teret teret terang. Oke, jadi kita pakai aja nih ya ICR 1 Force Launcher, anjay. Launcher.
Locked. Oke. Jadi kan sebelumnya itu kita pakai trip mine ya, Mabro ya. Jadi kalau sekarang kita lebih ke bawa senjatanya aja, nah kayak gini nih, Mabro ya. Oke. Lebih kayak gini aja, Mabro. Nah, larinya lumayan kenceng banget kan? Kita paling depan lagi. Oke, Mabro, mantap. Mana ya musuhnya ya, Mabro ya? Ocha ini pakai sniper ya. Masih ini ada orang. Waduh, ternyata kita di carry, Mabro. Tapi nggak apa-apa ya, kan tujuan Ocha tuh ngasih tahu tentang ini doang sih, Mabro ya. Oke, tidak menunjukkan gameplay ya. Ya oke, kita di carry oleh Cliff. Oke, itu Cliff itu anak Boros ya. Ocha, halo, halo. Cops, my man. Kacamatanya kita turun, Mabro ya. Buta. Nice. Nice banget, Mabro ya. Oke. Oke, mantap sekali ya. Itu kelas juga temen Ocha sih sebenarnya. Semangat Majore bang, udah kelar, Mabro. Ya ampun. Musuhnya sangat keren, oke. Jago sekali mereka. Kita coba lagi nih, pakai ICR lagi. Pokoknya ini enteng banget seriusan, Mabro ya. Ini enteng sekali, Mamen. Oke, kita membalap teman kita lumayan banyak ya, Mabro. Oke, mantap ya, Mabro. Ocha nih killnya baru 2 doang ya. Lihat tuh. Di carry oleh cewek. Masa kita di carry sama cewek ya kan? Sangat bahaya sekali. Oke. Let's go. Kita pakai shotgun aja maju nih, Mabro. Nah. Kita ngeras. Oke, Mabro. Enemy contact. Oke, mantap. Ma. Sini ada orang rupanya, Mabro ya. I'm hurt. Enemy down. Hey. Oke, Mabro, mantap ya. Lumayan lah, Mabro. Shotgun tuh enak banget. Batuk, aku batuk, Mabro. Tolong help. Destroy the objective. We got the bomb. Ampun dah, Mabro ya. Oke, di atas ada orang kali ya. Oke, di atas ada nih, Mabro. Oke, lasnya di atas. Di sini. Ah, di sana rupanya, Mabro. Ya udahlah, ya mantap ya, Mabro. Ya oke. Ini pokoknya the best dah pokoknya, Mabro. The best. Oke, Mabro ya. Sekarang jadi Ocha bakal mau nyobain ya, Mabro ya. Kita bandingin sama Type 25 yang biasa Ocha pakai ya. Type 25 tuh ya lumayan juga, Mabro. Lumayan cepat juga, tapi ya. Ini sih berat ya. Kita kasih full mobility ya, Mabro ya. Oke. Jadi kita coba-copin dulu ya. Ini buat lari doang ya. Jadi ini mungkin banyak dari kalian yang belum paham gitu. Jadi Ocha bakal bocorin ke kalian, Mabro. Oke. Ini udah nih. Ini udah lumayan ya, 91. Tadi ICR kalau nggak salah 92 ya, Mabro. Terus ya. 92 ya. Aku ya. ICR 92. Oke, jadi kita coba aja langsung. Let's go. Main dua kali kita. Oke, Mabro, Ocha udah di dalam game nih, Mabro ya. Jadi kita coba aja nih. Kita bandingin sama Type 25 ya, Mabro ya. Oke. Type 25 ini lumayan juga larinya tuh ya. Kencang juga, Mabro ya. Oke. Lumayan juga. Dan sebenarnya kalau kalian bandingin ya sama misalnya buat Termite nih. Nih, kita bandingin sama Type 25. Enggak terlalu beda jauh ya. Mobility-nya ini sangat gede banget, Mabro ya. Jadi bawa senjata kayak gini tuh sama aja kayak bawa SMG ya. Tapi kayaknya menurut Ocha lebih enteng ICR gitu loh, Mabro ya. Oke, jadi kita mainnya di map take off nih. Kalau mainnya di map take off, kita coba pakai sniper aja kali ya. Oke, Mabro, kayaknya pakai sniper tuh asik deh, Mabro ya. Oke, let's go. Kita nggak boleh ganti ke tripman lagi. Karena kalau ganti, kita bakal ngulang lagi, Mabro ya. Waduh, Mabro,
Waduh, itu sayang sekali mah bro ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Oke mah bro ya, oke. Kita harus bisa nih, kita harus kasih paham. Kita kasih paham ya mah bro. Oce mau bom deh. Let's go. Oce bakal mau pakai penek kali. Kita main headshot aja mah bro. Oke, udah rata duluan ya sebelum diratain. Moca. Enemy down. Oke, mantap. Nice. Oke, lastnya di sini mah bro ya. Oke, mantap. Wah. Wow. Mati nih teman kita mah bro. Waduh, mantap. Musuh kita rata langsung kan. Oke, kita pilih mah bro, type 25 lagi. Tapi menurut Oce tetap sih ICR yang paling enteng ya. Let's go. Jadi caranya sekarang mainnya begini mah bro ya. Let's go. Bisa dibacok weh. Ya bener aja sih. Disini, jadi kita harus bohongin nih orang. Waduh. Enemy down. Wah, mantap mah bro ya. Target gue emang the best ya mah bro. Let's go. Mana musuhnya sih mah bro ya? Ini dia pasti ngumpet-ngumpet. Kita open step aja ya biar dia muncul coy. Jadi kita cari aja. Apa kita nge-plan ya? Harusnya sih nge-plan ya biar datang musuhnya ya. Karena kita adalah teroris. The bomb has been planted. Oke, mah bro. Kita cari terus sampai ketemu. Kita lihat tanda-tanda. MSMC nih. Wah, boleh juga nih MSMC. Get down, sniper. Wah, sniper. Where are you, bro? You are the last one. Complete the mission. Oh, di mana cuy? TP di mana sih? Tadi tembakan tuh di mana? Oh, di sini mah, bro. I know. Wahaha! Anda ingin bacok saya. Itu hal yang tidak mungkin gitu ya, ha? Okay, let's go, mah, bro. Kita gas. Tungguin aja. Kita kagetin. Contact with enemy. Eliminated. Oh, untung ada itu mah bro ya. Sini ada orang. Woi, bro. Tango down. Hai. Untung ada quick finish ya. Jadi kalau kita pakai quick finish sangat aman ya. Kita bisa bunuh satu orang walaupun kita ditembakkan, kita darah kita jadi nambah lagi bos. Oke mah bro, kita cuma pakai sniper lagi ini. Jadi kurang puas pakai sniper ya. Kalau satu harus bisa main pakai sniper gitu. Attachment-nya harus diubah lagi nih kayaknya. Target down. Nice. Contact with enemy. Mana lagi? Woi! Wah, gua pensi aja dah. Gue pensi aja kalau nembak gak bisa. Last man standing. Finish it. Wah, beneran dong. Ya, udah. Dah, enggak. Ini harus pensiun nih kayak gini ya. Ya, kalau udah main jelek gini tuh harus pensiun, men. Sumpah dah. Teret. Kita kalau cuma mati, kalah. Kalian enggak boleh mati, coy. Enggak boleh mati ya, Mabru ya. Temen kita udah mati. Ya Allah dibokong ya Allah. Yaudah. Nah ini namanya takabur. Oke. Takabur sekali ya Oca. Astagfirullah. Cuman walaupun kita ngekillnya lumayan tapi kalah ini takabur ya. Kita tuh enggak boleh sombong, Mam. Parah sih kita kalah. Dadah semuanya.
Oke, Ocha sangat berbanda. Pokoknya itu gitu aja Mabru ya. Pokoknya kalau saran Ocha, kalau kalian mau pakai backspeed ya, senjata airnya tuh pakai chair aja, tapi dengan syarat attachment nih full mobility. Oke Mabru. Dan kayak gitu aja untuk video kali ini Mabru ya. And yep, makasih udah menonton. See you Mabru. Ciao. Yaudah, dadah semuanya. See you next.